akhirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita semua masih diberikan kenikmatan sehingga pada kesempatan ini kita semua masih bisa berkumpul bersama. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda tercinta matahari dunia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'annya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Rabbal. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya Muhammad Syifuddin dari Reda Al-Fatah untuk berbicara dengan tema Cinta Tanah Air. Hadirin yang berbahagia, tidak hanya kebersihan saja.